Selamat datang di Klimaks, kencan 5 menit maksimal. Udah siap melihat aksi dari para host yang diam-diam menghanyutkan setiap stranger? Akan ada banyak keseruan selama speed dating berlangsung dengan berbagai challenge. Sebelum nonton Klimaks, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bacot Television. Halo, kembali lagi di Klimaks. Kencan 5 menit maksimal. Kembali lagi dengan Megan Domani, Anita Fior. Mikir namanya siapa? Gue Cynthia Mariska. Dan hari ini kita kedatangan dua cewek cantik. Coba perkenalkan diri. Aku Lydia. Aku Kaye. Yeay. Itu ada ini enggak ada clue cowoknya kayak gimana? Tinggi, puitis. Puitis, oh, suka gue suka nih. Banget, gue suka cowok puitis. Sama gak suka. Anak seni. Alay gak sih? Jahat banget. Enggak, kalau puitis tuh, kalau pas gak bakalan alay. Dan kalian kalau... Tapi kalau berlebihan alay. Iya. Hai, nama saya Fajar Labadjo. Biasa dipanggil Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy! Beneran ini? Hobi saya bermain pingpong, tenis meja. Oh siap, pingpong. Pacar idaman saya yang bisa menerima saya apa adanya, bukan ada apanya. Pacar kalau mau ketemu sama gamers atau artis, sama siapa maunya? Kayak matanya kosong ya, matanya kosong. Puitis. Iya, kayak mau nangis gitu. Bawa ke Abah Yusuf. Tapi dia kenapa ya matanya kosong? Hah? Dia banyak pikiran ya? Enggak, emang ketempelan. Temanya emang ketempelan. Ketis. Kenapa emang? Karena dia perempuan. Oh. Yo, gambreng. Ya. Terakhir. Hompimpa layum gambreng. Kamu sama? Iya. Ambil challenge-nya. Yo, cocok. Bau banget lagi tanganku. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Iya. Lihat kiri jatuh sama kamu dari apa? Baca. Katakan H di setiap akhir kalimat. Iya. Enggak, aku tuh udah makan belum ya, ha? Halo guys, perkenalkan nama aku Lydia Setiawan. Aku kerja sebagai brand ambassador of Oni Esports. Umur aku 18 tahun dan hobi aku itu menyanyi. Terus cowok idaman aku itu adalah yang pertama itu harus lebih tinggi dari aku. Terus yang sayang keluarga, yang cakep, yang bisa cari uang, yang pekerja keras. Terus yang rambutnya lurus, yang baik. Udah itu aja. Hai. Hai juga. Boleh buka gak penutup matanya? Ya. Penutup matanya. Kenapa? Mau dibukain? Oh, mau dibukain? Iya. Gak apa-apa. Kalau aku bukain, gak apa nih? Gak apa-apa. Oh, yaudah. Buka sendiri aja gimana? Oh iya, gak apa-apa. Maaf ya. Iya. Kasian ya. Kok kayak kasian dia gemes? Bismillah. Wow. Ditaruh di jidat lu kira Naruto. Halo. Kenapa? Enggak. Hah? Aku kaget. Kaget. Boleh enggak aku lepasin? Oh, boleh. Ya. Lepasin ya. Ya. Bisa enggak kenalan? Hah? Bisa enggak kita mau kenalan? Hah? Kita mau kenalan. Sorry. Ya. Siapa namanya? Fajar. Hah? Fajar. Hah? Fajar. Oh, Fajar. Iya. Aku Lydia. Lydia? Lydia. Lydia? Iya. Saya Fajar Sad Boy. Iya. Hah? Saya Fajar Sad Boy. Oh, ya udah. Terkenal banget itu loh. Hah? Terkenal? Iya. Terkenal apanya? Enggak tahu. Hah? Oh, ya udah jangan nangis. Oh, maaf. Ya udah. Kamu tinggal di mana? Di rumah. Hah? Di rumah? Iya. Di mana? Di mana ya?
ditinggalin di rumah. Aku juga jadi nangis. Rumah saya ditinggalin. Gak mungkin dong saya bawa-bawa, Kang. Sedih banget. Ditinggalin di mana? Di rumah. Mulai kesel. Aduh, mau nangis, sedih banget. Sedih banget. Kamu apa kabar? Kabur. Hah? Kabur. Saat melihat kamu. Aduh, sedih banget. Kabur kalau ngeliat aku. Iya. Kaburnya ada dua. Mata sama gerakan badan. Maksudnya apa tuh? Kabur saya ada dua, mata sama gerakan badan. Mata kabur, gerakan badan ingin kabur. Hah? Enggak jadi. Aku juga jadi sedih. Aduh. Ya udah, kita mau kenalan enggak? Kenalan. Lagi. Oke. Okay. Ya udah. Siapa namanya? Fajar Sad Boy. Pegangannya kayak geli banget. Lydia Sad Girl. Kita sama. Kamu gearnya, Sad Gearnya itu karena apa? Sad Gearnya, aku di ghosting cowok. Itu mungkin Anda pernah salting? Sampai Anda di ghosting. Hah? Salting? Mungkin Anda pernah salting sampai Anda di ghosting. Hah? Pernah salting hingga Anda di ghosting. Oh, salbrut. Apaan tuh? Mungkin Anda salting. Tahu salting? Salting. Mungkin Anda salting. Iya. Saat di roasting. Jika Anda merasa di roasting saat salting, huh? Hati-hati, itu bisa menyebabkan salting dan sinting. Hah? Jika Anda sedang berada di posisi di roasting, maka Anda jangan salting. Kalau Anda salting, ujung-ujungnya Anda akan sinting. Lebih tepatnya ini bukan puitis sih dia. Ini ngawur ini. Enggak, lebih ke pantun. Jadi waspadalah sama laki-laki. Sinting? Iya. Aku? Enggak, waspada. Oh. Cuman diingatin. Iya. Kamu betehan ya? Betehan? Iya. Enggak, apa tuh? Berani taruh perasaan, kirain iya. Hah? Kamu suka aku? Enggak. Kamu. Ya udah deh. Aku juga suka sama kamu. Ikan hiu makan nasi. Hah? Ikan hiu makan nasi. Cakep. Masa sih itu? Oh, masa sih? Yes. Yes. Yaudah. Thanks for time. Makasih ya. Yes. Bye bye. Yes. Thanks, yes. Gimana rasanya ngobrol sama Fajar? Aku ngakak banget liat muka dia. Kamu ketawa-ketawa kan? Kamu ngakak banget ya? Kurang nangis sambil ketawa. Tapi emang selucu itu. Aslinya pasti lebih ganteng kan? Iya, ganteng sih. Tapi gantengnya tuh mungkin di ini kali ya. Apa? Di orang yang suka sama dia aja. Oh, gitu. Ya, tapi tadi kamu bikin dia senyum loh. So, iya. Sad Boy disuka deh sama kamu. Iya. Kayaknya dia bakal milih kamu sih. Pilih aku. Fajar. Lanjut aja yuk kalau gitu peserta selanjutnya nih. Kira-kira siapa? Om Bimba kali ya. Iya. Nah, biasanya sih anak-anak baru nih. Om Bimba, Layung Gambreng. Gua. Baiklah. Rasakan ya, rasakan. Aman. Aman cuy. Apa? Katakan oh ya di sekitar di setiap akhir kalimat. Oh ya. Jangan diem pantun mulu. Oh ya. Baiklah. Dia sampai ngamuk. Tadi ngamuk. Betul. Bentar ngamuk deh kayaknya. Halo. Juga. Iya. Hai. Halo, bisa dibuka? Bisa dibuka. Apanya? Jadi tadi buka celana. Silakan. Silakan. Hai. Cilok, Mbak. Buka semuanya. Iya.
Coba kenalan dulu. Megan. Fajar. Oh iya? Iya. Oh. Hey Fajar, sad boy. Sad boy? Iya. Oh iya. Oh iya. Terus hari ini ngapain kesini? Shooting. Ini saya syuting di sini. Oh iya. Iya. Kalau kamu? Aku mau ketemu kamu hari ini. Aku tahu ada kamu di sini. Jadi aku dari mana mau ke mana? Dari kamu ngajak jalan. Saya nanya dari mana mau ke mana? Dari sini mau ke sana. Sebelumnya dari sini? Oh iya. Sebelum dari sini dari mana? Dari rumah. Oke. Oh iya. Kalau bisa tahu statusmu sekarang apa gitu? Perempuan. Maksudnya apa ya? Statusnya kamu udah punya pacar? Iya. Oh enggak, saya jomblo. Kamu jomblo apa punya pacar? Jomblo juga. Oh iya, kita sama-sama jomblo. Iya. Gimana, enak gak jadi jomblo? Enak sih, enak. Oh iya ya. Tapi sempat gila juga sih. Oh iya. Sempat tapi dia gak nangis. Iya, tapi iya, iya, nangis iya, sih. Iya, iya. Pressure sih sama lu. Gila gimana? Melihat teman-teman saya. Oh. Merasa mesra-mesraan. Oh. Tapi gak apa-apa. Tadi kamu untung bilang saya dijauhkan dari yang namanya pacar. Oh. Kamu punya kakak adik gak? Ada. Kakak atau adik? Kakak sama adik. Oh, cewek cowok? Cewek. Oh iya. Aku kenal kakakmu loh. Oh iya? Siapa? Brian? Iya. Pernah ketemu? Pernah. Di mana? Waktu bulan puasa syuting bareng di apa, Galaxy. Tapi dia lagi sedihnya nggak konsisten nih, lagi nggak konsisten dia. Kayak dia happy banget deh sama. Nggak, lebih ke Fajar datar sih. Fajar set boy. Oh iya, mau keluar ya bentar lagi ya. Sukses ya, amin. Semoga banyak yang nonton. Amin. Amin. Iya. Gimana syuting, seru? Iya seru. Oh ya? Lebih seru lagi lihat kamu. Lucu banget. Kenapa sedih? Kan aku lagi seneng. Oh iya, iya. Maaf ya. Oh iya. Aku takut kayak kesel gitu loh. Gak apa-apa, kamu cium aja kok kesel. Abis ini mau syuting lagi? Gak tahu. Oh, gak tahu. Lebih jelas lagi hubungi aja manajemen saya. Oh, mau minta job dari saya? Iya, oke. Kalau bisa tahu, Abang Brian di mana ya? Saya nggak tahu. Kayaknya di rumah dia, di rumah. Oh. Iya. Kamu kayak ngejudge aku gitu ya, matanya naik turun naik turun. Kakak mau terima nggak sih kalau aku dan kamu itu ketemuan? Terima dong. Hai Kak Brian. Oh iya iya, oh iya. Coba ngomong sama Brian, minta izin, minta izin. Bang Brian izin ya, kita kan udah tiktokan kan waktu itu hari. Oh ya, tiktokan? Tiktokan. Oh, tiktokan. Sama tiktokan juga. Oh iya, tiktokan dan tiktokan, oh ya. Sabar, sabar. Sabar ini ujian, kita harus menahan. Sabar ini ujian. Hmm. Gitu. Oh ya? Iya. Oh ya. Tatap terus Megan, kecup ubun-ubun ya Megan. Bisa nggak saya ajakin kamu jalan bareng? Jalan bareng? Kemana? Kak Brian sama ceweknya, aku sama kamu. Megan! Eh, aku balikin ke Megan! Bisa-bisanya lu pacar! Oh iya, dia sedih, bingung gue. Aku kebetulan harus naik ke atas, nanti kita ngobrol lagi ya. Sampai mana? Naik ke atas mungkin? Iya, terbang. Oh, astagfirullah. Oh iya. Oh iya, iya. Iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya sama adiknya Bang Brian. Iya, kan kamu nanti kamu masuk keluarga aku. Yeay! Gue orang yang sangat ekstrovert ya.
Ya. Gua ngasih introvert tadi. Sumpah diem, Cok. Enggak, gua ngobrol sama dia banyak susah gila ngobrol. Susah masuknya ya? Susah masuknya karena gua masuk dia kok sedih. Jadi gua diem doang. Sumpah kayak tadi kan, pas banget enggak sih aku ha? Tahu enggak ngerti juga ya. Gua ayahnya susah gua ngomong oh ya karena dia tuh kayak ngerti gak sih? Turun yeah. mulu gitu jadi tapi lu jadi kayak, oh ya yeah. Oh ya yeah. Oh ya yeah. Oh, yeah. Gak sih, lu actress susah. Banget sih. Oh. Oh. Dengan dia bilang mau jalan berdua sama gue ngedate. Iya. Minta izin ke abang lu, Ryan. Susah banget, keren. Ah, bikin paling gambreng. Breng. Breng. Iya. Oke. Telat. Udah. Baca. Baca, ambil. Bismillah dulu. Bismillah salah kata Licha. Cepet. Oh iya. Apa tuh? Info challenge! Beneran? Yes! Mm. Yes, pas banget. Kenapa ada sama pasir ya? Ayo, aduh. Eh, cereknya bener ya. Gue ada ide. Bentar ya. Saya ketawa yang kencang banget dulu. Rasa. Dia pirang ya? Hah? Oh, kamu tahu aku ya? Kayaknya sih. Oh iya, halo. Tanya dulu, suka cewek blonde gak? Bule gitu. Saya kenalan gak? Oh iya, boleh. Kamu suka cewek blonde gak? Bule. Suka? Kenapa nangis? Oh iya, buka dulu ya. Iya. Buka dulu. Jangan nangis. Yaudah sini aku bukain. Pandangan pertama. Ini kayak kenal juga ya. Siapa ya? Kenal. Yang Gamers itu kan? Hah? Gamers? Gamers, iya. Gamers. Betul. Iya, kamu tahu aku ya? Iya. Oh, suka banget. Sering main Mobile Legend kan? Iya. Muka cumi. Oh, cumi tiba-tiba. Kok nangis? Oh, iya maaf. Gak apa-apa. Kamu tahu nggak kepanjangan dari ML? ML? Oh, apa tuh kepanjangannya? Kan kamu biasa main. Oh, kamu nanya aku. Iya. Kepanjangan itu Mobile Legend. Alus dengkul ya. Itu enggak diwajarkan untuk wanita karena ML itu hanya dikhususkan untuk pria. Dalam kantong lo ada apa sih gitu? Iya. Berarti itu di kantong kamu ada apa? Mana? Di kantong kamu kok kayak kamu. Pegang tangannya. Ini loh di ini. Ada handphone. Iya. Lihat matanya, tatap matanya. Tatap matanya. Muka cumi. Tatap matanya. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Ke Banjar bawa penyu. Cakep. Fajar, I love you. Iya, melihat kamu mengambil kelapa. Eh, cakep. Maaf, kamu siapa? Aku lupa. Oh iya, maaf. Aku lupa kenalin diri ya. Iya. Iya, nama aku Fior. Fior. Iya. Coba ajarin Fajar muka cumi. BTW, kamu mau gak aku ajarin muka cumi yang tadi aku tunjukin? Gimana? Mau tahu caranya? Aku ajarin ya. Pertama alisnya begini. Terus habis itu matanya begini. Terus bibirnya gini. Mirip. Mirip. Oh, kayak aku. Lihat deh, kita mirip. Tas dulu. Kamu mau enggak saya ajarin gini? Pertama alisnya gini. Oh, kamu mau ajarin aku juga? Iya, alisnya. Gini pipinya. Terus kakinya giniin. Terus suara kura-kura. Gimana tuh? Pi. 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 Pa. Pa. Pi. Pi. Bang Pior, lepas sepatu Bang Pior. Oke. Iya. Pi. Gitu ya? Kayak gitu juga dong. Dikol-kolain.
Pi-po. Pi-po. Gitu bukan? Lepas sepatunya dia juga ya. Bibirnya nanya-nanya. Tuh amat sih. Selama kalau lu ngomong, lu kayak kebauan gitu. Bau? Iya. Apaan? Jangan. Sini buka. Buka. Jangan. Tatap-tatapan. Buka ini. Jangan. Jangan. Aduh, ini. Tidak robel loh. Kenapa aku gak boleh buka sepatu kamu? Emangnya kenapa? Kita tukeran sepatu. Dia juga. Aduh, ikut-ikutan. Kamu ikut-ikutan? Iyalah, aku juga kedengaran kok. Emang kakiku bau ya? Iya, aku kedengaran banget loh. Oh, bau ya. Coba Bang Fir pamitannya ngedance. Iya. Durut durut du. Oh iya, yeah, oh iya. Yeah. Bye-bye, Fajar. Sudah, mati ditinggal. Sepatu aku. Aye aye. Aye aye. Tan. Aye aye. Pas cetak. Dia ya, dia nih, dia. Lydia, suruh buka cumi deh, aku nangis loh. Iya tadi. Dia takut. Dia kalian dia buka cumi. Punya koneksi yang baik sih. Connection. Aku dan Fajar ya. Kis hati ya. Jadi langsung suka deh. Streaming S. Kamu kalau streaming, langsung tulis. Fajar. Yoset go. Langsung chemistry. Ini langsung Cynthia nih artinya nih. Ya udah. Langsung aja kali ya. Udah ya. Melet di setiap akhir kalimat. Cucok. Gini. Gitu. Gitu lama. Oke deh. Kita coba. Buset. Siap mental ya. Lebih ke reok sih gue. Ya. Buka dulu boleh enggak? Boleh. Maaf ya. Wololo habari. Ku pio-pio hulo. Ku pio-pio hulo. Iya. Halo. Fajar. Fajar. Nama kamu siapa? Cynthia. Kamu asli orang mana? Orang Gorontalo. Oh, Gorontalo ya. Iya. Gorontalo di mana? Tilamuta. Oh, Tilamuta. Iya. Oh. Oh iya. Mati olo. Ya mau ngayo deh. Waduh, susah. Nah, udah lama enggak ke Gorontalo. Kak abis makan ya? Kenapa? Enggak. Terus itu? Emang punya sindrom aja. Oh. Iya. Yeah. Fajar puitis banget ya? Enggak juga sih. Kalau si Kayla? Kayla? Apa kabar? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya Allah. Ati Allah kenapaan? Kasihan. Ati Allah boti. Jamongnya ya? Gak ngerti ya. Orang Tilamuta itu aku tahu lancar banget bahasa Gorontalo loh. Iyo. Bapontar kita. Deng siapa kemari? Deng teman. Oh, teman, naik oto. Bukan naik pesawat. Bukan. Ada lihat di mana nggak nih? Tinggal di Priuk. Suka olahraga muka juga nggak? Gitu. Kayak, cobain deh. Ini bagus banget kalau buat acting. Kebetulan aku aktris ya. Coba. Ya. Lagi. Lagi. Nangis takut. Lebih dekat. Kenapa jadi gok? Kamu tinggal Gorontalo di mana? Di asli Suawa. Suawa. Dekat mana itu? Dekat ya, di kampungku lah. Di kampungmu? Oh, aku dekat Marisa itu. Iya, saya tahu Tilamuta. Tilamuta tahu. Tahu Ngoni? Iya, Ngoni itu kalian. Oh, Ngoni kalian ya? Iya. Oke. Tahu kamu Tisango deh.
Kemarin kan STP ada kau kan STP ada entry sih. Ceng pu ceng, jauh tawa u bisa lamu. Hi nonu wo u. Oh, apa sih? Udah banyak enggak? Yang beda mah, udah banyak banget. Hahaha. Hahaha. Ngerti weh, dia ngomong apa? Sama. Aku enggak ngerti. Jauh tawamu bisa lamu, aku enggak ngerti apa yang engkau bicarakan. Terus dia enggak ngomong apa-apa itu udah tahu di sana. Terus kamu mengerti apa? I don't know, maksud Latia ngobrol aja Indonesia. Indonesia. Oke. Kalau begitu, tipe cewek kamu kayak gimana? Hah? Ya, perempuan dah. Perempuan kayak gimana? Penting enggak gitu. Hah? Hah? Dia nangis. Kenapa menangis kamu ini? Gitu. Kenapa jauh-jauh dekat-dekat sini? Ngelihat. Tak. Jangan menangis. Iya. Jangan sedih. Kan boryong ya? Biongo. Kamu emang selalu menangis. Iyo. Iya, kamu emang gitu ya? Kenapa? Tidak loh. Ini emang lagi latihan saja. Namanya Senam Lida ini. Oh, Senam Lida. Senam Lida itu malam-malam. Ini tempat syuting. Malam-malam tuh lebih berapa lah. Kamu tahu bibir gini enggak? Gimana? Ah, itu mirip banget tuh. Kamu emang stay cool gitu ya? Stay cool tuh apa? Keren gitu, kayak dingin. No. No. I don't keren, I don't cool. You don't cool, and then? And then... Tanan. Oh ya ampun kerennya. Gue gak kebawa susah, dia gue gak kebawa, gak kuat ketawa terus. Semoga ya. Cuma jat banget anjir. Ada-ada. Ketarik. Kayak sampe pipis semua. Caknya ketarik kayak gede gue. Sini gue. Dia kayak trauma sih sama gue. Gue yakin, gue pastikan dia trauma. Jangan dia mundur-mundur lo tarik. Gimana gak trauma anak orang. Lagi dia ujung-ujung. Bener-bener. Sampai dia bilang, aku masih muda loh. Dikira gue pedofil. Kayak sih lu setiap ngomong kecup pipinya sih. Ada. Apa itu? Apa? Tertawa sambil mendengarkan. Semangat ya, gampang gue itu. Halo, nama aku Kayes, umur aku 20 tahun, hobi aku main games, dan pekerjaan aku seorang gamers, tipe cowok idaman aku yang tinggi, terus ganteng, dan yang pasti harus jago main games kayak aku. Halo. Juga. Gak dibuka. Mau dibuka? Apanya tuh? Terus! Mau aku bukain? Iya. Boleh? Boleh. Eh tapi nanti... Oh yaudah aku bukain deh ya. Iya. Halo. Woi. Hai. Halo. Kamu. Kamu siapa namanya? Saya Fajar Sad Boy. Kamu? Aku Kayes. Kayes? Iya. Oh yes. Iya. Kamu Fajar Sad Boy? Iya. Kenapa namanya Fajar Sad Boy? Ya karena gini. Kamu dari mana? Rumahku di Jakarta. Mau kemana? Apa? Mau kemana ke sini ya? Oke. Iya, kamu mau syuting di sini? Iya. Kamu? Ketawa kayak gitu. Kenapa? Kok kamu kayak sedih gitu sih? Kamu gak suka ya? Saya bukan gak suka aku. Melihat kamu itu seperti apa ya, apotek yang tertutup. Asli loh. Oh gitu. Melihat kamu itu emang seperti... apotek tertutup apa? Gak ada obatnya lah. Okay. Jangan sedih. Gak apa-apa, yang penting kamu tertawa lepas. Kenapa tangannya di sini terus? Soalnya kata orang yang... kalau misalnya lagi ngobrol, terus orangnya tak kayak kesini katanya gak nyaman.
Kamu gak nyaman sama aku ya? Nyaman kok. Buka dong. Dapet. Kamu emang gitu ya? Kenapa? Bahagia banget ya? Iya. Ajarin saya bahagia dong. Happy. Ajarin saya bahagia dong. Oh, kamu mau aku ajarin bahagia? Caranya bahagia itu, kamu harus enjoy. Enjoy apaan? Enjoy your life. Jadi, apapun yang membuat kamu sedih, kamu kayak harus bahagia. Gila dia ternyata. Bahagianya gimana? Saya cuma mau nanya cara bahagia itu gimana. Emang kamu gak pernah bahagia ya? Pernah. Saya pernah bahagia. Tapi ada saatnya di mana bahagia itu datang. Oh. Kuku. Apa itu kuku? Wenggo. Hah? Kamu lucu banget tau. Soalnya aku lihat kamu kayak pengen ketawa terus. Kamu bikin aku happy. Ibumu udah kenal aku enggak? Belum. Kenapa? Biar gitu. Apa tuh? Gitu. Kamu nenye. Kamu temennya Alif Cepmek ya? Enggak. Saya kalau enggak bisa menjawab sesuatu dari seseorang, saya hanya bilang, iya, saya hanya mau bilang ingat kata Dilan. Apa kata Dilan? Kamu nanya. Kamu tanya-tanya, iya. Yeah. Aku bisa loh buat kamu bahagia. Coba. Coba. Caranya... Kita harus jalan dulu. Nanti aku ajarin caranya bahagia. Bisa sih. Tapi... Nanti kita pastikan ya. Yeah. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep! Jangan lupa membeli kurma. Cakep! Jika Anda pengen masuk surga, kenalan dulu sama saya punya orang tua. Aku kesel tahu sebenarnya sama orang yang sedih terus. Aku kesal loh sama orang yang ketawa mulu. Dadah. Capek ya? Capek banget sih. Gue yakin lu capek banget. Udah ngomongin bapaknya lo ketawa. Gue yakin capek banget. Tapi sumpah capek banget sih. Iya. Kita mikir anjir. Menguras energi. Ketawanya sampai habis. Tapi gue yakin dia suka yang blonde. Iya, blonde. Karena dari tadi kita tuh hitam-hitam semua rambutnya. Lu paling beda. Iya, sampai dia pilih ini. Gak ngerti gue mau coba dia ini mau apa gitu. Mau apa dia. Suka melet-melet. Sukanya tantangan kayaknya ya. Karena gue udah memperlihatkan skill lidah gue. Yang dari pertama orangnya tuh apa ya kayaknya dia bisa membuat saya nyaman hingga saya lupa bahwa saya bisa ditinggalkan tanpa alasan. Saya takutnya mata meninggalkan aku tanpa alasan, itu yang saya takut. Dan yang kedua, siapa? Adiknya Kak Brian kan? Orangnya humoris. Orangnya senyum-senyum cantik. Yang ketiga yang berpirang itu kayaknya aneh deh. Iya, mungkin saya pikir saya kalau lihat cewek pirang, saya pikir itu mungkin yang viral kemarin. Ada viral. Iya. Yang keempat saya takut. Dia dekatin saya. Terus gitu. Ngeliatin lidah itu takut saya digigit. Tapi cantik sih. Soalnya sama-sama dari Gorontalo kan.
Terus yang terakhir, yang saya rasa bisa melengkapi dalam kehidupan sih. Dia tertawa, saya bersedih. Terus saat dia ngambek, saya mencoba untuk tertawa, tapi saat dia udah tertawa lepas, saya langsung merasa sedih. Itu dalam hati saya langsung sedih. Karena kalau saya melihat orang tertawa lepas, saya bukan iri, tidak. Tapi saya bisa saja mencari solusi agar gimana ya, agar bisa saya seperti di posisi mereka, pengen tertawa lepas. Saya sedih. Saya mau pilih yang adiknya, enggak, kakaknya Kak Brian, kedua. Di sini menunggumu loh. I told ya. Dia pasti milih Megan. Fajar. Kenapa sih pilih aku? Asli. Hanya kamu bajunya putih-putih. Karena bajunya putih. Sepertinya cintamu tulus seperti bajumu. Ya. Putih dan suci, iya, sama-sama, iya. Mungkin saya memilih Anda, apakah Anda bisa memilih saya? Bisa, abis ini kita kan jalan bareng ya. Oh iya? Iya. Cie. Cie. Oke semuanya, Kamu terima kasih jangan pacar. Jangan lupa ikut ya, ajakin tuh pacarnya, saya sama adeknya. Iya, oke. Okay. Diizininkan kan? Iya, diizinin. Oke. Okay. Makasih ya Fajar, yeah. Makasih juga semuanya yang udah nonton Klimaks. Jangan lupa nonton episode berikutnya. Bye-bye. Bye.